alat komunikasi banyak yang rusak. Lho, berapa? Oh, jangan, Mbak. Adik ini siapa bang yang dia nyayain? Isantar. Bisa diceritakan kronologi dugaan penganiayaannya seperti apa bang? Kemarin itu dia kan dari sini pak, dari Polres. Hari Rabu lah dibawa ke itu, ke lembaga sana. Bawa lembaga sana, tahu-taunya besok dia ada telepon ke rumah. Katanya dia disuruh kembali ke Polres. Itu alami luka apa saja bang? Pas kami datang di sini satu keluarga itu dia ada lebam di hidung sama di agak sedikit kepala. Tapi sudah ada laporan resmi pak ke polisi? Iya sudah. Ada hasil visumnya juga pak? Sudah diserahkan sama polisi. Tapi memang penganiayaannya dilakukan di dalam lembaga atau di mana bang? Kemarin katanya di dalam lembaga. Dalam sel gitu bang? Iya dalam sel. Itu yang lakukan itu bang? Napi atau sipir atau siapa bang dugaannya? Kemarin itu kata adik saya orang-orang dalam, pegawai-pegawainya di lapas. Memang ada indikasi dugaan dendam ya pak, karena ini kan pelaku sempat kasusnya pemukulan sipir. Iya, mungkin ada dendam karena yang ditemani baku ajar itu kan orang ini pak, orang pegawai lapas. Bang, terkait dugaan penganiayaan tahanan oleh sipir ini seperti apa, Bang? Ya, jadi kami sudah menerima laporan adanya korban Ika ini yang dilaporkan oleh keluarganya atas nama TR ke kami. Kemudian kami tindak lanjut. Sudah ada hasil visumnya, Bang? Sudah, kita sudah mintakan hasil visum. Ada saksi-saksi yang sudah diperiksa atau gimana, Pak? Belum, karena segera mungkin hari ini, karena kita baru terima laporannya, kita akan tindak lanjut. Mario. Di